Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, gue bakal ngasih tau kalian kalau gue baru saja membeli spare. Spare biasanya kan ada yang warna hijau kan? Spare ada yang warna hijau. Ah, ini dia. Spare, shutter spare. Shutter spare ini sangat berguna banget ya untuk ngefarm juga, membantu ngefarm, dan ini sangat is amazing sekali. Karena dia memiliki efek yang pertama punch rank. Pukulannya itu jadi jauh, jadi kayak tiga kotak gitu kan. Gak kayak kayak biasa-biasanya kayak. Dan kedua itu push damage. Ya, push damage sama punch rank. Dan ini sangat berguna banget untuk kalian yang farmer gitu kan. Dan ada ketiga juga. Suaranya itu nggak terlalu lasak banget sih. Suaranya itu nggak ada yang kayak efek-efek cincung-cincung, nggak ada yang kayak kacau-kacau gitu. Dan dia berefek, sangat berefek yang berguna sih. Yaitu suaranya itu seperti kayak pukulan ya, kayak pukulan biasa itu. Oke, sebagai buktinya kita akan coba lagi. Kita langsung coba aja untuk membuktikan kalau misalnya itu benar. Nah ini dia, gue baru beli cuy. Harganya sendiri sekitaran 230 ya, atau entah turun atau naik cuy ya. Oke, sekarang kita coba aja di sini. Nah itu ya. Dari sini gue bakal bikin satu ya. Oke, kita buktikan. Ini adalah item terbaru ya guys ya. Item terbaru sekali. Oke, kita akan pakai yang paling berat lah ya. Kita buktikan apakah benar push rank atau tidak aja ya. Oke. Mana mana mana. Aduh, nggak ada bahan gue sih. Mana dia? Ini sih ya. Berapa kali kuat? Ini Sparok ya. Oke, sini ya. Nah, kita akan buktikan ya, apakah dia kuat dalam menghancurkan. Oke, kita mulai dari punch rank ya, punch rank. Oke, disini kan punch rank. Kita mulai dari suaranya. Nah, suaranya biasa aja, Be. Suaranya biasa aja, gila ya. Suaranya biasa aja ya. Tuh, gila, mantap banget cuy, semua. Efeknya itu kayak apa ya? Kayak bagian sininya ini. Nah, bagian sininya nih kayak lepas sih, kayak bumerang gitu. Dia kan bumerang dan akan menghancurkan tuh. Setelah kita mengasih di situ, itu pukulannya itu pukulan dari tangannya itu hilang cuy, dan dia akan balik lagi. Nah gitu, kayak bumerang gitu kan. Mantap banget lah, is easy physical kill ya gitu kan. Dan efeknya sendiri mantap banget. Cuma kalau misalnya efek jalan itu nggak ada gitu ya. Kalau misalnya efek diam itu kalian lihat dia bersinar-sinar cuy, bersinar-sinar seperti bulan. Dan di sini ada tongkatnya ya, warna biru untuk pegangannya kayak warna birunya. Ini tongkatnya. Terus ini kayak bulan ya, dua-duanya ini bulan. Ya seperti bulan lah. Sekiranya bulan ini sebagai bentuk petak cuy kalau kita pukul ya. Nah, mantap sekali cuy. Kalau kalian mau beli wajib beli sih untuk farmer. Nah, di sini guys lihat, oh, gila kali cuy. Nah, kalau satu lagi kalau kita pukul itu pasti berbalik arah, itu bersinar cuy. Dia pukul bersinar, ah itu lihat, lihat defek badannya, tutup, nah itu mantap banget ya, mantap banget. Nah sekarang kita bakal cek untuk punch ring ya, kita bakal pukul tanpa, pertama kita pakai ini, ya pakai tangan, kita bakal coba pakai tangan biasa ya, mana dia? Nah kita coba tangan biasa, tuh dua tiga, ah ini tangan maksudnya mata ini nggak ada efeknya ini. Oke, kalau misalnya percaya kita gunakan aja tangan deh. Jangan biar apa nih ya, mana dia? Nah ini real ya, nggak ada lagi. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ya, 10 kali, ingat 10 kali. Dan kalau kita pakai ini, kita lihat ya berapa kali dia akan menghancurkan cuy. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kali terbukti kan pusatnya. Nah kita coba lagi ya, kita coba yang dir ya. Nah salah. Nah kita coba yang dir yang nggak pakai. Oke, kita coba ya, 1 2 3
Tiga ya? Oh, salah-salah. Memang semuanya tiga sih ini. Kalau dia coba kita pakai ini. Nah, ya kita coba ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kali ya. Sedangkan kita pakai ini. Satu, dua, tiga, empat, empat. Terbukti kan? Push ranknya. Push damage-nya. Oke, sekarang kita buktikan push rank. Push rank itu yang tadi sih. Ini satu, dua, tiga. Dia bisa tiga. Sedangkan kalau bisa nggak pakai. Satu, dua. Nggak bisa ya. Terbukti kan? Nah, ini kan wajib beli ya, Yes, ya. Enak banget cuy. Gila gitu. Dia kayak menghancurkan merobek-robek merah-merah gitu kan. Dan sangat efektif sekali buat kalian yang suka farmer gitu kan. Ini bisa banget ya. Bisa banget untuk kalian para farmer-farmer gini Yes, ya. Nah, mantap banget kan? Gila gak tuh? Jadi gue saranin sih. Ah, di sini kalian bisa beli ya. Ini bisa dua cara. Gue ini membelinya pakai kebetulan gak ada games dan gue membelinya make WL atau DL lah sih katanya. Ya, gue sorry guys, ada motor gitu kan. Kebetulan rumah gue deket deket sana ya. Oke. Di sini kita lihat ya. Gue belinya pakai DL. Dan harganya itu 230 ya. Kalian bisa belinya di Whisper. Kalau kalian mau beli, kalian bisa pergi ke Whisper ya. Oh ya, kalian bisa beli di Whisper kalau kalian mau beli. Nah, kalau kalian nggak mau beli juga, kalian bisa beli di sini. Harganya 200 ya, harganya 200 ya. Meskipun banyak yang panik ya, mungkin 230 itu udah kayaknya udah untung bagi mereka yang beli di sini. Mereka akan untung banget cuy. Andai aja gue punya 200 games, gue udah bisa mendapatkan ini cuy. Cuman nih, yang mana lagi, gue mau nge-review aja gitu kan. Nge-review spare ini. Oke. Nah, di sini ya itu lagi sih. Kalau kalian suka, kalian bisa cuy. Bisa aja beli, gila itu kayak semata banget cuy. Kayak bumerang gitu lah. Segitiga cuy ya. Kayak segitiga lah. Ya. Kan. Oh. Gila gak tuh guys. Mantap, mantap, mantap. Oke, sampai sekian dulu dari video gue. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa di like and subscribe, oke? Jika kalian suka, pokoknya ini recommended banget buat kalian yang suka farmer. Sudahlah, range punch itu bisa pula lagi apanya ya. Oke, kita coba di Elgate ya. Kita coba di Elgate ya. Saya. Enak gak ya kayak deal gitu, pasti enak ya guys ya, pasti enak banget cuy. Oke, di sini gue punya deal grid. Nah, kita coba ya guys ya. Kita coba di sini guys, di sini. Nah, kita buat sampai sini juga sih. Di sini aja. Gila gak tuh ya, memang epic. Cuman dia gak bisa range ya, nggak beda sama-sama apa. Kita mulai. Wah, enak banget cuy. Gigi sih mantap kan, dengan gila mantap banget. Wih, mantap banget guys. Oh gila. Gua wajib gua koleksi sini. Gua koleksi guys ya. Nggak gua apa, karena soal dia ada efek juga. Bisa nggak ada efek, apa yang gua koleksi mungkin gua profitkan aja cuy. Daripada gua apa ya, gua koleksi kan. Soalnya kan nggak ada guna. Ini kan ada guna. Dia udah menu range spoons, damage spoons. Wih, mantap banget tuh guys ya. Mantap banget. Nice. Okay, nice, 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 nice. Gila gak tuh ya. Mantap. Wajib kalian beli sini. Wajib beli ya. Karena kalau tidak beli rugi ya, rugi. Oke, sekian dari gua. Semoga terhibur dan lupa jelek. Oke. See you. Bye-bye. Sad.
Wih, mantep.